Kamu bakar. Ini intelijen punya kios. Selama ini dagang di sini kan. Mereka memata-matai kami CPNPB Kodam 35 Bintang Timur. Ini langsung perintah dari Brigadir Jenderal Ananias Atibimin. Kami turun lapangan. Kami sudah tembak dua mobil bersama Satgas Damai Kartens yang sedang berpatroli diserang kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Seorang personel dari Ops Damai Kartens Bribtu Agung gugur tertembak. Iya benar, telah terjadi kontak tembak antara Satgas Tindak Ops Damai Kartens 2023 dengan KKB saat sedang patroli yang mengakibatkan satu anggota gugur atas nama Bribtu Agung, ujar Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2023 AKBP Bayu Suseno. Insiden itu terjadi di Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon, pada Senin 18 September sekitar pukul 11 WIB. Kontak tembak diawali dengan penyerangan yang dilancarkan sekitar 20 anggota KKB, jumlah mereka tidak diketahui secara pasti. Biasanya mereka sekitar 20-an orang, untuk personel yang diserang ada satu regu patroli atau sekitar 10 personel. Terangnya, Satgas yang bertugas kini tengah mengejar kelompok tersebut. Sementara aparat yang gugur dievakuasi ke rumah sakit, informasi bahwa jenazah korban telah berhasil dievakuasi ke RSUD Oksibil, kata Bayu.